tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama atau program lama yang akan diteruskan. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh Menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden elect kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik.